Jadi tadi udah, tadi jam 10, soalnya jam 10, tadi dari kepolisian, dari penyidik melakukan gelar perkara. Gelar perkara untuk apa? Untuk menentukan tersangka, ya, tersangka daripada kebakaran Kejaksaan Agung ini. Biar jelas, ya, masyarakat biar tahu, biar jelas seperti apa itu, ya. Seperti apa, apakah itu suatu kealpaan gitu ya, ataukah suatu itu ada pembakaran. Tapi ini setelah tadi gelar perkara saya ikut, ternyata ini kasus adalah kealpaan, ya. Kealpaan. Ya tentunya tadi dari ahli dan dari saksi sudah nyatakan bahwa dimulai dari lantai 6 titik apinya, ya. Nanti akan dijelaskan Pak Sambo nanti secara teknis lantai 6 dan sampai ke kemana arahnya api itu. Ya. Semuanya sudah kita lakukan dengan ilmiah, ya, kita lakukan untuk bisa membuktikan daripada itu. Dan kita tadi menetapkan 8 tersangka, ya. 8 tersangka dalam kasus kebakaran ini karena kealpaannya, ya, kenakan pasal 188, kita juntuhkan pasal 55 dan ada pasal 56, gitu. Ancamannya 5 tahun.